Ini. Ih, sakit kali pinggang aku. Lihat di sana, Cil. Wah, itu harta karunnya, Bang Tut. Yeay, akhirnya perjuangan kita nggak sia-sia. Suara apa itu, Bang Tut? Itu dia, Cil. Naga yang dikatakan Bobby waktu itu. Naga, sang penunggu harta karun. Ah, apa? Bobby? Tenang, aku akan menolong kalian. Naga ini terlalu kuat. Kita harus kabur sekarang. Aku tidak sanggup melawan naga itu. Baik, Bob. Baik. Bang Tut mau kemana? Kau naik dulu, Cil. Nanti aku nyusul. Aku harus mengambil peti ini. Ayo, Bang Tut, cepat naik. Naga itu masih mengejar, Bob. Iya, Bob. Baiklah. Kalian pegangannya kencang. Aku akan menambah kecepatan. Baik. Hehehe, rasakan itu naga jelek. Sepertinya naga itu sudah tidak mengejar kita, Cil. Iya, Bang Tut. Akhirnya kita bebas. Sial. Ternyata naga itu masih hidup. Iya, Bang Tut. Perasaan tadi dia udah nabrak tebing. Gatot, Becil. Aku punya ide untuk mengalahkan naga itu. Kalian ingat pertama kali kita ketemu? Iya, di lumpur hisap. Kau kan yang menolongku waktu itu, Bob. Iya, benar. Itu rencananya. Kita akan menjebak naga itu ke sana. Wah, ide bagus itu, Bob. Ayo, Bang Tut. Kita ikuti rencana Bobby. Baik, aku mengerti. Naga jelek. Kejar aku kalau bisa. Dasar naga jelek. Ayo kejar aku. Sekarang, Bob. Baik. Yeay, kita menang. Akhirnya, kita mengalahkan naga itu. Sekali lagi, terima kasih banyak atas bantuannya, Bob. Iya, Bob. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Lain kali kalau ada waktu, kalian bisa mampir ke pulau ini. Baik, Bob. Siap. Baiklah, sekarang saatnya kita berpisah. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah, Bob. Akhirnya, kita membawa pulang harta karun ini, Bang Tut. Iya, Cil. Seru juga ya petualangan kita. Bener, Bang Tut.